Kami memang tak sabar untuk menantikan Dana. Dana pukul 11 jam tak ada. Dana pukul 11. Kami sedang nantikan, nampak tu dekat luar sana dah ada pusat pengumpulan barangan-barangan untuk kami terima. Dan dah ada orang dah sebenarnya menantikan. Wah, hebat eh. Orang-orang Malaysia ni kalau pasal membantu, nombor satu. Assalamualaikum. Itu yang mula-mula sekali datang daripada di Tekma Resort. Tekma Resort. Kita datang bawa barang. Ini baru pukul 11, kita baru sampai je tengok dah banyak. Azlin, terima kasih. Itu je yang boleh kami ucapkan. Dan apa yang tergerak daripada Intikmah ini untuk datang menyerahkan barangan ini setelah mendengar Radio Iraq? Sebenarnya dari Intikmah kami sangat bangga terhadap situasi yang berada negara kita sendiri. Dengan kita bantu negara orang, well, negara kita sendiri kita berikan kemahan. Dan kami tergerak hati sebenarnya untuk membantu mereka ini atas kesusahan dan bencana yang melanda mereka tiga hari. Sekarang kita ada orang datang lagi, bukan yang kedua. Ini nama dia apa? Ini yang ini? Paura. Apakah barangan-barangan yang ada sekarang ni? Pakaian. Pakaian. Oh, terima kasih. Lain daripada lain. Okey, terima kasih sebab awak berdua terpanggil untuk membantu. Apa agaknya barangan-barangan dalam kotak ni? Yang ini yang awak punya kau? Bertiga ataupun yang ini yang baru, ada yang kena pakai tangan tu. Oh, itu. Alhamdulillah, bagus. Apa yang buat awak terpanggil ni? Sini memang sedikit nak terima. Sebab aku perlu masuk barang. Kita dengar Era. Yeay! Dua benda betul yang awak lakukan. Satu menderma, yang lagi satu kau dengar Era. Jadi nampak daripada setiap golongan datang untuk memberikan bantuan. Jadi apa yang membuatkan abang terpanggil bang untuk memberikan barangan yang abang ini? Pertama sekali, yang kita kandungan kita alam dekat hari satu dekat Jawa, Gunung Rapi dan dekat Malaysia, Pelis dan Kedah. Pada itu, barang memang saya kena dimiliki rumah. Barang-barang yang tak pakai yang boleh dipakai oleh guna-guna lain saya akan sediakan. Sejak bila berdengar yang kita orang minta ni bang? Sekarang ini kan? Sekarang ini, tapi pagi tadi dalam pukul setengah bangun pagi tadi Pak Nil dah berbilang telefon ada benda macam ni. Saya pun terus masuk dalam kereta. Dah memang siap lah ni kan? Dah siap. Okey, tanya dan siapa lagi? Abang yang sehandsome ini yang sedang menonton web ini, bantu-bantulah. Okey, hari Sabtu pun kita ada dekat The Curb. Okey? Jadi terima kasih semua. Nantikan kami mungkin akan lakukan lagi banyak perkara-perkara yang membangkitkan orang ramai dan juga bantuan. Mereka orang buat cek lah. Boleh cek bang? Sila-sila. Okay, datang orang-orang dekat Dekno, jangan lupa satu ni. Itu yang pasti kita memang collect banyak lah kan. Daripada pukul 10 pagi sampai 12 hari datang bawa barang-barang yang keperluan asas lah. Asas? Asas dekat kampung. Asas dari mana? Tuh, abang tu nak bagi ni, Pak, cepat-cepat. Ayuh, kata-kata.